Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Dani Gusdianto melaporkan dari Empang Green dan Batam Center. Saat ini kita dapat melihat tim kepolisian sedang mencari mahasiswa yang tenggelam di Empang Batam Center Tribuners. Sampai saat ini menurut informasi korban tersebut belum ditemukan dan polisi masih terus menyelusuri dataran ataupun perairan di Empang Tribuners. Menurut informasi juga yang kami dapatkan bahwa korban tersebut adalah salah satu mahasiswa dari atau perguruan tinggi negeri di Batam. Jadi untuk updatean pada malam hari ini, polisi masih terus mengupayakan untuk mencari korban. Dan bisa kita saksikan Tribuners, ribuan atau ratusan masyarakat pun juga turut menunggu dan melihat bagaimana polisi sedang mencari korban yang tenggelam di Empang. Baik, perlu saya sampaikan bahwa hari ini ada kejadian kecelakaan yang menimpa mahasiswa tenggelam di Empang, di salah satu Empang di Greenland, gitu, Batam Center. Saat ini polisi sedang mencari keberadaan dari korban yang tenggelam tersebut. Hingga saat ini belum ada titik terang di manakah korban tersebut tenggelam di Tribuners.